Dia pergi tanya. Ah, itulah tanya tu. Betul lah. Nabi SAW kata tidak. Itu makna keliru. Apakah kita kata sahabat kepada Sayyidina Umar itu itibat, itu dia berdusta? Tak boleh. Tak boleh kata dia tidak berdusta. Lepas tu, cerita dia tak betul. Cerita dia tak betul, banyak kemungkinan lain. Tak mesti dia berdusta. Boleh jadi dia tersilap, dia terkeliru, dia terlupa. Sebab tengok Nabi SAW duduk suku dengan bini dia, tidak duduk sekali. Dan apa, isteri-isteri dia sedang menangis. Dia pun buat kesimpulan. Dia buat kesimpulan. Apa lagu tu? Dia keliru. Keliru. Itu orang panggil waham. Waham ni boleh berlaku walaupun daripada orang yang tinggi mana sekalipun. Keliru, terlupa dia boleh berlaku daripada orang hebat mana sekalipun. Dia boleh berlaku. Tersalah boleh berlaku. Sebab itulah bila Ibnu Umar kata, dia kata apa nama ni, orang mati tu diseksa apabila apa ni, orang hidup ni menangisi dia. Aisyah kata apa? Semoga Allah mengampuni Ibnu Umar tu. Dia tidak berdusta. Hak sebenarnya begini, dia tidak berdusta. Dia terlupa ataupun dia tersilap. Dia kata lagi. Aisyah kata, sebenarnya begini, pernah jenazah seorang perempuan Yahudi dibawa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bawa tu, keluarga dia duduk menangisi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, puak-puak ni duduk menangis. Ya, dia tu hak mati tu sendiri kena seksa. Berkait dengan orang Yahudi tu, bukan dengan orang mana-mana. Bukan semua orang. Itu peristiwa latar belakangnya. Aisyah kata begitu, ni tak kena ni, pukul semua gitu. Silap tu. Maknanya Ibnu Umar, siapa kata dia berdusta? Tak ada. Aisyah pun tak kata dia berdusta. Cuma dia tersilap atau dia terlupa. Dalam Muwatta, dalam Bukhari, dalam ada belakang tu cerita tu. Apa yang kita nak sebut di sini, ringkas tu, iaitu tersalah, terlupa, tersasul, terkeliru, boleh berlaku walaupun daripada orang yang adil. Sahabat sekalipun. Hak tidak, tak ada kemungkinan tak molek, tak ada. Apatah lagi perawi di bawah dia. Perawi di bawah dia, kalau kita baca Bukhari, banyak benar lah. Kalau kita belajar Bukhari, kamu Muslim, kau orang dikata tidak lagu ni, lafaz dia sepatutnya lagu ni, di sini keliru. Ini tukar dia sepatutnya lagu ni. Banyak benar kita jumpa, tengah-tengah duk baca ni pun. Dalam Bukhari pun lagu tu. Orang dia kata lafaz ni tidak begini. Bahkan dalam nuskhah ni tak ada tajuk ni. Hadis ni duduk sekali di bawah tajuk ni. Tajuk ni tak ada. Bahkan kalau kita baca apa nama ni, tentang perbincangan tentang nuskhah-nuskhah Bukhari tu, banyak. Ada di antara nuskhah dia kurang 200 hadis ni. Hak mana satu kurang? Kurang tu hak mana? Maknanya ulama bahadah tu. Jadi ada lebih kurang, ada salah silap begitu gini, ada tertinggal, tercatat, ada tersalah. Tersalah tu kadang-kadang mungkin Bukhari sendiri, mungkin Muslim sendiri. Muslim sendiri pun tak ada buat tajuk ni. Ataupun penyalin-penyalin di bawah dia, ataupun orang di atas dia, kemungkinan berlaku. Walaupun dia orang hebat macam mana sekalipun, kedudukan kita ni dari segi pegangan kita ni manusia. Apabila begitu, dia tidak maksum. Dia tidak terpelihara bila kata manusia. Apabila tidak maksum, hak mana sekarang ni kita nak lebih jaga? Hak maksum ke hak tidak maksum? Nabi SAW hak maksum. Hak mana lebih patut kita jaga? Kehormatan Nabi SAW, kemuliaan Nabi SAW, kedudukannya yang tinggi sebagai Rasul, hak tu ke lebih patut kita jaga? Atau perawi-perawi yang mana kemungkinan kesilapan tu berlaku daripada mereka? Situ persoalan. Sebab itulah kalau tadi ulama-ulama pertikaikan kata tak mungkin Nabi Ibrahim berdusta 3 kali pun. Tak mungkin. Sebab apa? Kalau kata dusta, maknanya ada juga Nabi itu berdusta. Sedangkan Nabi itu sifat dia benar. Canggah dah tu. Tak boleh. Ini hadis ahad. Bukan mutawatir, bukan ramah riwayat ni. Tapi kita kata ada dalam kitab. Ada dalam kitab pun orang tulah. Banyak tu kitab-kitab tu orang tulah. Itu benarnya. Baik, setelah kita tahu waktu, kita tengok kitab ni. Anda pun tidak nak baca habis. Kalau nak baca habis pun tak ada. Nak pilih-pilih sahaja. Salah satu usul yang dibuat oleh ulama hadis,
Dia kata nak menilai hadis ni betul ke tak betul, kena tengok ia bercanggah dengan fitrah manusia ke tidak. Salah satu usul dia, bercanggah dengan fitrah manusia biasa, bercanggah ke tidak, bercanggah ke tidak dengan kenyataan, bertanggah ke tidak dengan akal yang sejahtera. Itu salah satu neraca tu untuk menimbang sesuatu hadis itu betul ke atau tidak betul. Lepas tu dia sebut sini secara ringkasnya, kalau nak tu dalam bahasa Inggeris anda sebut tadi sudah ada, boleh ambil dengan apa ni Badru, boleh ambil dengan dia tadi. Kecil lah buk di berkuat hal ni lah. Dia kata kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat, dalam sejarah, tak ada pada masa tu orang ramai ni menikah kecil lagu dia, tak ada. Ada pun cerita-cerita saja, tak tahu asah mana. Hak kemah, hak boleh kita pegang. Orang kafir sendiri pun tak ada buat. Sekiranya Nabi SAW buat sesuatu yang bercanggah dengan orang ramai ni, tentu dia jadi alasan, jadi senjata kepada orang-orang kafir untuk mengkritik Rasulullah. Apalah menikah dengan budak kecil. Tapi tak ada siapa pun yang tegur, yang kata Nabi SAW kata kadang-kadang, tak ada dalam bab ni, tak ada. Langsung tak ada. Sedangkan orang kafir ni duduk cari peluang, kalau ada ruang sikit je untuk mengkritik Nabi SAW, menjatuhkan Nabi SAW, dia akan sebut benda tu. Adakah ni? Tak ada. Yang kedua, bercanggah dengan akal. Dia kata mengikut akal. Ini usul yang dikemukakan oleh Ibnul Jauzi. Dia kata bercanggah dengan akal yang sejahtera. Akal manusia tak boleh terima nikah dengan budak kecil. Untuk apa? Itu dia sebut. Untuk apa? Tak boleh terima. Hak adanya hak orang-orang yang bijaksana, hak cerdik kata tak boleh. Tak boleh. Orang kafir pun kata lagu tu. Orang kafir pun kata lagu tu. Itu yang kedua. Itu usul belaka tu. Yang pertama kenyataan, fitrah manusia. Yang kedua akal. Yang ketiga setengah-setengah orang dia kata menyebutkan suasana di tanah Arab tu dia panah, cuaca dia panah, menyebabkan orang cepat balik, cepat besar dan besar-besar orang. Panah tu dia kata ada semacam pahala ni, bukan di Mekah saja, bukan di Madinah saja, kata negeri banyak lah, negeri-negeri hot panah-panah sangat, bahkan lebih panah lagi daripada sana. Ada. Tetapi ada ke orang-orang di sana bangat balik, bangat besar? Itu kenyataan. Kita kena tengok, ambil kira kenyataan. Ada ke? Dan ada ke orang-orang di situ oleh kerana bangat balik ni puak-puak situ nikah cepat? Ada ke? Tak ada. Tak ada juga. Kalau alasan kerana cepat beromor ni, kerana duduk di tempat yang panas, kenapa tidak ada di lain? Dan di negeri Arab sampai sekarang ni pun panas juga. Ada ke orang menikah kecil? Kenyataan. Atau saya kira orang lain, kira kenyataan dulu. Sebab ini salah satu penimbang yang diterima oleh ulama hadis dalam menilai hadis itu. Kadang-kadang sesuatu hadis itu sanak dia boleh, boleh. Hak tak boleh ginya apabila tengok isi dia tu. Hadis itu baru orang panggil hadis sahih. Kalau sanak dia pun molek, sahih juga. Mata dia tu pun, isi dia tu pun molek juga. Tidak bercanggah dengan apa-apa. Dengan Quran tidak bercanggah. Dengan akal yang sejahtera tidak bercanggah. Dengan kenyataan tidak bercanggah. Dengan hadis-hadis yang lebih kuat lagi tidak bercanggah. Tak ada, kata dia. Bahkan tak ada orang-orang yang terima benda ni pun, orang-orang yang terima benda ni pun, dia kata tak ada pula hak terima benda ni nak ikut sunnah Nabi. Biar menikah anak dia lah, menikah anak dia umur ni dah sekurang-kurangnya ada lah. Mana-mana kita ramai ulama sini, Malaysia ni pun, di mana-mana pun ramai. Tapi ada ke mereka mengahwinkan anak? Tak usah kira orang ramai ni, kira hak tahu kitab dia dulu. Ada ke kahwinkan anak dia umur nak tahu? Waktu bila cukup umur ikutlah, bila dia balik, bila dia balik kota,
tu benarkan dia pergi duduk dengan suami dia. Adakah? Kenapa orang tidak ikut sunnah? Kenapa? Kah dia khusus dengan Nabi SAW saja? Situ timbul persoalan. Dengan sebab itu ada ulama mengatakan seperti Ibnu Syubrumah, dia kata ni tak boleh, orang lain tak boleh berlaku. Ini khusus dengan Nabi SAW. Ada dalam hasyiah Bukhari itu, hak kita baca, hak cerita ke Pakistan tu hasyiah dia tu ada sebut. Ini khusus dengan Nabi SAW, tak ada orang lain, tak ada. Orang lain tak boleh buat lagu ni. Siapa dia sebut gitu? Ada dia kata ni khusus dengan Nabi SAW. Lepas tu orang tidak kata khusus tu, hak tidak kata khusus, itulah soalnya. Apa dia tidak kahwinkan anak dia? Situ masing-masing teragak-agak. Menunjukkan benda ni tidak praktikal. Ada saja tidak praktikal. Ada dalam kitab. Berapa banyak kita tak pakai hak ada dalam kitab ni kan? Misalnya dalam fiqh Syafi'i, hak sama mahram kan, buah dada ni tidak aurat. Artinya duduk rumah tu adik-adik kita, mak kita pun jadi sepuluh orang cakun belakang. Tak apa, dia bukan tidak aurat. Pasal dia pakai lagu tu. Ada dalam kitab fiqh tu, ada belakang. Waktu tu, antara pusat dengan lutut. Pasal dia pakai, tak ada sama dia pakai. Itulah bendanya. Ada dalam kitab, tapi orang tidak pakai. Seterusnya, dalil yang keempat. Ini pergi kepada hadis pula. Dia kata kita duk tengok, perawi ni banyak dalam Bukhari, Muslim, gitu begini, hadis ni. Tapi semuanya pergi kepada Hisham. Itu perawi utama. Sini pun Hisham. An Hisham, An Abi. Cuma beza orang Muslim ni. Dia kata dari Aisyah. Aisyah kata Rasulullah mengahwiniku. Mana Aisyah cerita kepada ayah Hisham yang bernama Urwah. Tapi dalam riwayat Bukhari tak ada lagu ni. Mana Hisham meriwayatkan dari ayah dia bahawa Aisyah dikahwini oleh Nabi SAW ketika berumur 6 tahun, bersama dengan Nabi ketika berumur 9 tahun. Yang ni itu kata-kata Urwah. Urwah berkata annaha tazawwajaha Rasulullah SAW wa hiya bintu sitti sinin wa bana biha, ataupun lafaz yang seumpama itu, wa hiya bintu tis'i sinin, duduk sekali ketika berumur 9 tahun. Maknanya Urwah kata, bukan Aisyah cerita. Bukan Aisyah kata Rasulullah berkahwin dengan aku. Tak. Tapi Urwah kata Aisyah dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 6 tahun. Aisyah duduk sekali ketika berumur 9 tahun. Aisyah dikahwini. Kalau Aisyah tu sendiri kata, aku dikahwini seperti sini dia kata. Tetapi oleh kerana itu bukan kata-kata dia, kata-kata Urwah, sebab itu dia kata Aisyah dikahwini. Mana Urwah yang kata? Dalam Bukhari semua lagu tu. Tak ada kata aku dikahwini macam sini. Sini jelas aku dikahwini. Lagi masalah lah kalau di sini. Jelas lah tu. Mana Aisyah sendiri raya? Siapa yang lebih tahu lagi daripada tuan diri sendiri? Tentulah tak, sebab tu orang akad tangan belakang. Akad tangan belakang tak lagi. Pasal Aisyah sendiri raya. Hak dalam Bukhari itu, hak dalam Bukhari itu boleh jadi dia raya dari segitu. Dan ini dalam Muslim tinggi juga. Dia kata tinggi juga. Maulana Habib Rahman sebut, kok mana-mana pun semua ni pergi kok tu kok ni pun. Ceritanya dia pergi kepada Hisham sekat tu. Hisham lah. Apa yang anda nak sebut sah lagi? Dia ini termasuk dalam usul hadis juga. Ini kita kena faham. Hadis ni kadang-kadang dia ada riwayat bil lafz, ada riwayat bil makna. Ada riwayat dengan lafaz, ada riwayat dengan makna. Hak ni boleh jadi riwayat bil makna. Boleh jadi. Jadi dari dia kata Urwah, dia kata gitu, dia tahu mana. Tentulah Aisyah riwayat. Hanya dia kata Aisyah riwayat aku. Rasulullah mengahwini aku. Tu lah selalu lagu tu. Ni lah jadi super kiki lain lah juga. Dalam hadis ada sebutkan perempuan tu dijadikan daripada tulang rusuk. Memang ada dalam hadis lagu tu. Dalam hadis yang lain pula, perempuan itu seperti tulang rusuk, seperti bukan dijadikan dari tulang rusuk. Sinilah maknanya keliru. Jadi kalau orang tidak faham usul tadi, dia kata memang jadi daripada tulang rusuk. Dah ada hadis lagu tu. Dia tidak ingat kemungkinan riwayat salah satu daripada dua itu diriwayatkan dengan makna.
Dan salah-salah gitu riwayat dengan lafaz.